Dalam acara penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto dan Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro sampaikan pesannya kepada warga Desa Ngerancang dan Jati Mulyo untuk merawat hasil TMMD, wujud dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berbagai kegiatan giat fisik dan non-fisik, program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desa Ngerancang dan Jatimulyo telah tuntas dan secara resmi selesai serta ditutup oleh Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di perempatan Jalan Desa Ngerancang. Dalam acara penutupan, Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto menyampaikan semangat dan gotong royong yang terpancar di setiap wajah sekaligus cucuran keringat masyarakat serta aparat yang bersama-sama bekerja di lapangan menjadi cerminan dari wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto berpesan kepada warga setempat untuk merawat dan memelihara hasil serta manfaat dari berbagai giat fisik program TMMD. Bahwa kegiatan TMMD ini wujud dari kemanunggalan TNI rakyat dan hasil dari TMMD ini harapannya agar dipelihara, ya, dirawat oleh masyarakat dan seluruh warga Desa Ngerancang dan Jatimulyo agar supaya usia masa pakainya bisa lebih lama, kemudian drainase maupun rumah-rumah RTLH yang sudah kita kerjakan, kita bantu melalui program ini bisa bermanfaat dan dijaga agar usai pakainya juga lama. Hadir dalam kegiatan tersebut, Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto bersama wakil dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran Forkopimda dan OPD Bojonegoro. Tim Liputan, Bandung TV.